Bismillahi dengan nama Allah. Ya, Allah ini lafzul jalala, nama untuk al-bari, jalla jalaluh, yang artinya al-ma'budu mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan, yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Ya, dan dia disebut sebagai al-ismul a'zam, nama yang terbesar dari asmaul husna. Sebab seluruh dari asmaul husna kembali kepada nama ini. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna, milik Allah al-asmaul husna. Tidak dikatakan walil rahman, walil rahim, walil ghafur. Tapi dikatakan walillahi, pakai nama Allah. Karena seluruh asmaul husna mengikut kepadanya, kembali kepadanya. Ar-Rahman, Ar-Rahman juga nama dari asmaul husna yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh digunakan untuk selainnya. Ya, mana Ar-Rahman artinya yang disifatkan dengan rahmat yang maha luas. Rahmat yang maha luas. Ya. Ar-Rahim ini juga nama dari asmaul husna, artinya yang maha memiliki rahmat yang terus bersambung. Rahmat yang terus bersambung. Iya. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau dilihat pada akar kata, semuanya dari kata rahmat. Jadi Ar-Rahman artinya maha merahmati, Ar-Rahim juga yang maha merahmati. Kalau orang Indonesia kan, diterjemah apa bahasa Indonesia? Dengan nama Allah yang maha, pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Hah? Kan sama saja. Ya, sama saja. Pengasih, penyayang, perahmat, ya, pelembut, dan seterusnya, itu mirip ya. Jadi kalau dikatakan kembali ke bahasa Arabnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini kembali kepada kata rahmat. Kembali kepada kata rahmat. Iya. Perbedaannya ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, Ar-Rahman ini nama khusus untuk Allah. Tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Iya, karena itu tidak boleh ada manusia dipanggil Rahman. Tidak boleh. Beda dengan nama Ar-Rahim. Ar-Rahim ini dari Asmaul Husna, tapi sebagian makhluk juga disifatkan dengan nama apa? Rahim. Karena itu dikatakan wa kana bil mu'min laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina apa? Raufur Rahim. Jadi katakan terhadap kaum mukminin rauf dan rahim. Jadi Nabi disifatkan rauf rahim. Jelas ya? Baik. Ini saya sudah terangkan di pembahasan kaidah Asmaul Husna, adanya kemiripan dalam penamaan tidak menunjukkan kemiripan dalam zat dan apa? Dan hakikat. Jadi ketika di majelis ini ada yang bernama Muhammad, 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 namanya sama, tapi orangnya apa? Beda. Maka kalau Allah disebut dengan nama Ar-Rahim, sebagian makhluk ada yang bernama Rahim, apakah sama antara Allah dengan makhluk? Jawabannya pasti tidak sama. Ya, antara makhluk saja tidak sama, apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq yang menciptakannya. Jadi adanya kesamaan dalam penamaan itu tidak mesti menunjukkan kesamaan dalam apa? Dalam hakikat dan zat. Baik. Jadi ini perbedaan yang pertama antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaan yang kedua, Ar-Rahman itu dia rahmat yang luas. Iya. Kalau Ar-Rahim ini rahmat yang terus bersambung. Jadi cakupan rahmat pada nama Ar-Rahman itu lebih luas. Lebih luas. Itu kembali dari sisi mana dan dari sisi
timbangan kata. Ar-Rahman itu ada alif lam ya. Alif lam ada dua. Alif lam. Rahman ada lima huruf. Ra, ha, mim, alif, terus nun. Kan begitu. Jadi semuanya ada tujuh huruf. Kalau Ar-Rahim, alif lam, satu, dua. Rahim, ra, ha, ya, mim. Enam huruf. Lebih banyak hurufnya yang mana? Rahman atau Rahim? Rahman tujuh, Rahim berapa? Enam. Berarti Ar-Rahman lebih banyak hurufnya. Kaidahnya dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadat al-ma'na. Adanya tambahan dalam bangunan kata, itu menunjukkan tambahan pada makna. Menunjukkan tambahan pada makna. Maka, cakupan nama Ar-Rahman ini lebih luas. Dia rahmat umum untuk kaum mukminin, untuk orang-orang kafir, untuk jin, untuk manusia. Ya, luas cakupan rahmatnya. Tapi kalau Ar-Rahim, ini rahmat yang bersambung terus untuk siapa? Untuk kaum mukminin. Ini khusus untuk kaum mukminin. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima, di surah Al-Ahzab. Adalah Allah terhadap kaum mukminin rahima. Itu tidak disebut rahmana, tapi disebut rahima. Jelas ya? Karena ini khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, nama Ar-Rahman itu kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Ar-Rahim itu kaitannya dengan fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya dzatia adalah Maha Merahmati. Ya, dia selalu disifatkan dengan sifat rahmat, tidak pernah terputus darinya. Dan Ar-Rahim ini terkait dengan sifat fi'liyah, karena Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya yang beriman, dan tidak merahmati siapa yang Dia tidak kehendaki dari orang-orang kafir dan semisalnya. Baik. Jadi ini tiga perbedaan. Ya, memahami mana bismillahirrahmanirrahim ini akan memberikan kepada seorang hamba kekuatan yang besar ketika dia memulai perkaranya. Dia membaca bismillahirrahmanirrahim, ini bukan sembarangan. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan menyebut seluruh asmaul husna. Iya, disandarkan kepada Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tiga nama.